Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yeay. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kembali dengan tema rekreasi. Apa itu tempat rekreasi? Tempat rekreasi adalah tempat yang sering dikunjungi oleh banyak orang ketika sedang berlibur. Berikut adalah beberapa contoh tempat rekreasi beserta dalam bahasa Arabnya. Pertama, ada Hadiqatul Hayawanati atau kebun binatang. Tempat yang kedua ada Asyatu atau pantai. Tempat yang ketiga adalah Qimmatun Jabal atau puncak gunung. Dan tempat yang terakhir Hammamu Sabahatin atau kolam berenang. Adapun perlengkapan yang harus dibawa saat rekreasi diantaranya adalah perlengkapan yang pertama adalah malabisun atau pakaian. Selanjutnya to'amun makanan dan syurbatun minuman. Selanjutnya haqibatun atau tas. Selanjutnya qub'atun atau topi. Malun uang. Dan yang terakhir alatu taswir atau kamera. Untuk mencapai tempat rekreasi, jika kita pergi bersama-sama, kita akan menggunakan alat transportasi bus atau hafilatun. Setelah sampai di tempat tujuan, kita harus membeli tiket terlebih dahulu agar kita dapat masuk ke dalam area rekreasi. Tiket adalah tadhkiratun. Nah, itulah beberapa nama tempat rekreasi beserta perlengkapan apa saja yang harus dibawa saat pergi berekreasi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.